Thanks you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Faiza dan Fadil. Family. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Nah sebelumnya terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan diberikan panjang umur. Nah di sini kita akan makan buah naga bersama-sama Kak Faiza. Nah ini dia baru mencoba buah naga. Awalnya dia tidak mau makan buah naga teman-teman. Nah di sini ada temannya juga, ada Aziza. Sedangkan adiknya juga masih tidur. Dia juga belum rasain buah naga hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau setelah bangun dia mau ya teman-teman. Karena buah naga banyak manfaatnya teman-teman, di samping kandungan vitamin C-nya yang sangat banyak, sangat baik untuk tubuh. Nah, apalagi di sini musim hujan seperti ini ya. Jadi untuk anak-anak itu memang rawan sakit. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar bisa menjaga anaknya dengan asupan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, teman-teman. Nah, di sini reaksi Kak Faiza katanya sih rasanya manis-manis asem, jadi seger banget teman-teman. Alhamdulillah Kak Faiza suka. Alhamdulillah Kak Faiza seneng teman-teman sama buah naganya. Nah ini adiknya masih tidur karena dia tadi nangis habis mainan sama kucing lalu dicakar. Dia nangis menghampiri bundanya lalu dia minta susu teman-teman lalu dia tidur.